Pay homage to the Samma Sambuddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Dear brothers and sisters in the Dhamma, I think today we're starting from Maggapaccaya. Channa, Paccaya, Bante. Jahan, not yet finished, no? Indriya, Bante. Oh, Indriya finished already? Yes, Bante. Okay, starting Jahana Paccaya, no? Okay, now the about the Jahana Paccaya. Definition, the condition where a condition state pachya dhamma, like apply thought, vitakka and other, vichara, piti, sukha, ekagata, no? Related by making its associate state, the condition state, pachupana dhamma, fix themselves firmly to pleasant or unpleasant object, just as it does it know as dhyana condition. Jadi jana, kondisi jana atau jana paccaya, definisinya kondisi di mana suatu pengkondisi atau paccaya dhamma, yaitu terdiri dari lima ya, di sini dikatakan vitaka dan yang lainnya, dari vitaka, vicara, piti, sukha, dan ekagata, itu berhubungan dengan si akibat, dia dengan cara membuat dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya, si akibat ya, paccayupana dhamma, menetapkan diri mereka secara kuat pada objek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang sama seperti si pengkondisi, artinya si vitaka, wicara, dan sampai kagata itu ambil objek apa, dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya juga mengambil objek yang sama dan menetapkan diri secara kuat. Jadi ini dikenal sebagai kondisi jhana atau jhana paccaya. Analogy, this condition is like a person who goes to the top of the tree or hill and not only sees for himself the pleasant and unpleasant object down below, but also tells them to those who are on the ground. Perumpamaan, kondisi ini diibaratkan seperti seseorang yang sedang naik ke puncak dari suatu pohon ataupun bukit, di mana dia bukan hanya melihat untuk dirinya sendiri tentang objek-objek yang menyenangkan ataupun objek-objek yang tidak menyenangkan yang ada di bawah, kan dari atas dia ke bawah gitu ya, tetapi dia juga memberitahukan kepada mereka yang berada di bawah tentang objek-objek tersebut. For the next, another one, the hunter has to take proper aim first and then hold the arrow firmly towards the birds or animal he's going to shoot with his bow and arrow. This condition is like directing the aim and holding the arrow firmly because it has to direct itself to end hold firmly to the object. Perumpamaan lainnya, seperti seorang pemburu yang akan mengambil, dia harus mengambil suatu target atau arah yang tepat terlebih dahulu, kemudian dia pegang anak panah dengan kuat, mengarah pada burung atau binatang yang akan dipanahnya dengan busur dan anak panah tersebut. Kondisi ini seperti mengarahkan tujuan dan memegang anak panah dengan kuat, karena ia harus mengarahkan dirinya dan memegang objek dengan kuat. The conditioning state, paccaya dhamma, these are the jhana factors, the ultimate realities of which are applied thought, sustained thought, rapture, feeling and one-pointedness of mind. Applied thought has the characteristic of directing the mind straight towards the object in desire. Sustained thought has the characteristic of taking the object repeatedly. Rapture has the characteristic of interest in the object. Feeling has the characteristic of experience in the object. Although each of them carry out
its own function. It is one-pointedness of mind, which has the characteristic of fixing the mind firmly on the object. For even in the case of hate, which often it's one-pointedness of mind, they firmly fix the mind on the unpleasant object, although painful feeling is experienced with that object. Okay? Yes, Santi. Pacaya dhamma atau dhamma pengkondisi. Dhamma pengkondisi di sini adalah faktor-faktor jana, yaitu kebenaran hakiki yang terdiri dari witaka, aplikasi pikiran, kemudian wicara, pikiran bertahan, kemudian piti, kegiuran, kemudian wedana, perasaan, dan kemanunggalan batin atau ekagata. Jadi witaka ataupun aplikasi pikiran ataupun penerapan awal pikiran itu memiliki karakteristik mengarahkan batin langsung pada objek yang diinginkan. Kemudian pikiran bertahan itu mempunyai karakteristik untuk mengambil objek itu berulang-ulang supaya dia bertahan gitu ya, diambil berulang-ulang. Kemudian piti, kegiuran di sini mempunyai karakteristik untuk tertarik pada si objek. Dan wedana mempunyai karakteristik, wedana atau perasaannya mempunyai karakteristik untuk merasakan objek. Jadi walaupun setiap dari mereka tadi, si witaka, wicara, piti, dan si wedana ini memiliki fungsi masing-masing, tetapi di sini ekagata atau kemanunggalan batin mempunyai karakteristik menetapkan batin secara kuat pada objek. Jadi bahkan pada kasus kebencian yang menyinggung, ini maksudnya menyinggung diri gitu ya, karena benci, maka si ekagata atau kemanunggalan batin lah yang menetapkan batin secara kuat pada objek yang tidak menyenangkan, walaupun akan merasakan perasaan perasaan yang menyakitkan terhadap objek itu. Oke. No action can be performed without jhana condition. It is due to jhana condition that the wholesome or unwholesome action in thought, word or deed can be completely performed from the beginning right thought to the end. Without jhana condition, it would not be possible to shoot bird and animal. To clear distinguish what and whose form it is. To take one straight step forward correctly. For it at the beginning, the foot was pointed eastwards. It would point southward in the middle and westward at the end of the step. Or else, while taking the step forward, the mind would take another object and forget about the step altogether. And it would not be possible to pronounce one word correctly. This shows how swiftly the mind is distracted and changed. So the mind may be compared to a young, wild bull and jhana condition to the rock, horse, grass, and water, which keep the bull under control and prevent it from wandering away. Okay? Okay. Selanjutnya dijelaskan, tidak ada aksi ataupun tindakan yang dapat dilakukan tanpa kondisi jhana. Nah, menarik. Karena kondisi janala, maka tindakan yang baik atau buruk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan dapat dilakukan sepenuhnya dari awal sampai akhir. Tanpa kondisi jana, maka tidak akan mungkin untuk bisa menembak burung-burung atau binatang, kemudian untuk bisa membedakan dengan jelas apa dan bentuk yang bagaimana. Kemudian, tanpa kondisi jhana juga tidak mungkin untuk bisa melakukan suatu langkah lurus dengan benar. Karena tanpa kondisi jhana, maka jika awalnya kaki menunjuk mengarah ke arah timur, maka ia akan mengarah ke selatan di pertengahan. Dan kemudian dia mengarah ke arah barat pada akhir dari langkah. Kalau tidak,
Ketika sedang melangkah ke depan, batin akan mengambil objek yang lain dan melupakan tentang langkah sama sekali. Jadi kalau nggak ada yang memfokuskan seperti kondisi jana ini, bahkan melangkah aja nggak bisa lurus ke depan gitu. Dan akan tidak mungkin untuk bisa melafalkan satu kata dengan benar. Jadi ini menunjukkan bagaimana batin sangat cepat terganggu gitu ya, dan berubah, sangat cepat berubah. Maka batin itu dapat dibandingkan atau diibaratkan seperti banteng liar yang muda, dan kondisi jana diibaratkan seperti tali, tiang, rumput, dan air yang menjaga banteng tersebut dalam kendali dan mencegahnya berkeliaran. Ya, yeah. Analysis according to the Paccayanittis under the jhana condition. But paccaya, paccayuppanna, paccayasati. Jhanangani, jhana sampayuttakanan dhammanan tan samuttahananan ca rupanan. Jhana paccayena paccayu. Jhanangani, the jhana factors. Jhana sampayuttakanan dhammanan tan samuttahananan ca rupanan. For the phenomena associated with jhana and the materialities that originate from it. Jhana paccayena paccayu is the condition as jhana condition. But the jhana factors, there are five jhana factors, namely we call vitakka, vichara, piti, vedana, ekakata. Vedana, there are three types of vedana, no? Sukha vedana, dukkha vedana, adukkham sukha vedana. About the paccaya uppanna dhamma, there are 79 consciousness, excluding twice fivefold consciousness, dipancha vinyana, and 52 mental factors. About the rupa, mind-born materiality and rebirth kama-born materiality. Chittajarupa and patisandhi kamajarupa. Okay. Analisis kondisi jana menurut Paccayanidesa. Nah, kalimat palinya kita lafalkan janangani, faktor-faktor jana, jana sampayuta kanam dhamanam, tam samutananan cak rupanam. Jadi jana sampayuta kanam dhamanam itu adalah dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya. Jadi si faktor jana mengontrol dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya, tam samutananan cak rupanam, beserta materialitas yang dihasilkan oleh si dhamma-dhamma, si cita-cita sika. Paccaya satinya jana paccayena paccayo, melalui kondisi jana. Jadi faktor jana ini mengontrol dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya beserta materialitas yang dihasilkan oleh mereka. Nah, di sini jananganinya ataupun sebagai paccaya, sebagai sebab adalah lima faktor jana. Seperti yang telah disebutkan tadi, vitaka, wicara, piti, wedana, dan ekagata. Wedana di sini ada tiga jenis perasaan, perasaan suka, duka, dan aduka masuka. Jadi yang netral gitu, yang terakhir ya, suka, duka, dan netral. Kemudian paccayuppannanya akibatnya adalah di antara 89 kita kurangi 10 yang kesadaran di lima indera, karena di kesadaran lima indera itu nggak perlu difokus ya, kita harus terima itu akibat karma kita. Jadi hanya 79 cita di sini, kecuali yang 10 dwi pancawijana ini. Kemudian 52 kemungkinan faktor mental yang bersekutu dengan 79 cita ini. Kemudian cita jarupa yang dihasilkan oleh 79 cita, serta pati sandi kama jarupa. Karena pati sandi kama jarupa juga pati sandi citanya itu kan di antara 79, jadi termasuklah kama jarupanya menjadi paccayuppanna dhamma di sini. Analysis of jhana condition again, but they had the paccaya condition. They mentioned five jhana factors with the vitakka, vichara, piti, sukha, ekagata. Applied thought, sustained thought, rapture, feeling, and one pointness. This is a paccaya. Okay, you have to make correct. Bante, should be yes? How should be seven, because the vedana we divide into three. So, yeah, seven. Piti. Is it seven, right, Bante? Yeah, seven. Because the one way, the way three, no? Yeah. Four plus three, no? Seven. Yes. Paccayuppanna, there are 79 consciousness, excluding twice fivefold consciousness. We already mentioned.
there are 52 chetasika. Chitta jarupa and patisanta kama jarupa. Especially we want to know about pachanika, excluded dhamma. Twice fivefold consciousness. There are two eye consciousness, two ear, two nose, two tongue, two and body, two body consciousness. And how many mental factors associated with the twice fivefold consciousness? There are seven universal mental factors. And but the rupa, kama born material during lifetime, the pavati kamaja rupa, nutriment born material, aharaja rupa, temperature born material, uttaja rupa, kama born material of non recipient be asanchata kamaja rupa, external material bahira rupa. These all are the excluded dhamma and according to the jhana paccaya. Nah, di sini si pacayanya jadi tujuh ya. Tujuh faktor sebagai pacaya, tujuh faktor-faktor jhana. Jadi sama seperti yang di atas tadi, vitaka, wicara, piti, wedananya kita bagi tiga, sukha, dukha, dan aduka masukha. Kemudian ekagata totalnya tujuh. Kemudian pacayupananya juga sama, 79 cita atau kesadaran kecuali dwi panca winyana. Si kesadaran hasil ini ya, ini kita tidak termasuk di dalam sebagai pacayupananya. Kemudian ada 52 faktor mental yang mungkin bersekutu dengan 79 cita, kemudian cita jarupa yang dihasilkan oleh 79 cita ini, dan yang seperti tadi, patisandi kama jarupa saja. Nah, pacanika adalah dhamma-dhamma yang tidak termasuk dalam pacayupana. Sudahnya sudah pasti yang pertama dwi panca winyana yang tadi disebutkan. Kemudian tujuh faktor mental yang bersekutu dengan dwi panca winyana ini. Jadi sahabat cita sadarana ini ya, yang tujuh cetasika yang universal bersekutu dengan semua kesadaran. Kemudian yang tidak termasuk dalam pacayupana juga pawati kama jarupa ataupun kama jarupa di sepanjang hidup. Kemudian semua rupa yang lain kecuali cita jarupa, karena cita jarupa kan termasuk pacayupana, maka pacanikanya rupa-rupa yang lain. Termasuklah si ahara jarupa, utu jarupa, asanya sata kama jarupa, dan bahira rupa atau rupa eksternal. Oke. Okay. In the Dhamma Sanghani, according to Dhamma Sanghani, first Abhidhamma book, there are nine jhana factors are given, namely, Miccha Sankhapa, Sama Sankhapa, the two vitakka, wrong applied thought and right applied thought, Vichara, sustained thought, Piti, rapture, and the three Vedana, Sukha, joy, Dukkha, suffering, grief, Adukkama Sukha, indifference. The true samadhi, vichcha samadhi, wrong one-pointedness of mind, sama samadhi, right one-point of mind. But they are, compared to the ultimate reality, this paramattha, there are two vichcha sankhap and sama sankhap become one, vitaka. The paramattha is vitaka, applied thought. Vichara is vichara, feel is feeling. Three vedana become one, because feeling, vedana. Two concentration, true samadhi become one point of ekagata. When ultimate realities are taken, there are only five jhana factors. Okay. Okay. Menurut Dhamma Sanghani, maka ada 9 faktor jhana. Tadi kan 7 ya. Kalau di pas yang ini, menurut analisa, tapi menurut Dhamma Sanghani itu ada 9 faktor-faktor jhana, yaitu yang vitaka dibagi dua, yaitu micca sangkapa, aplikasi pikiran yang salah, dan sama sangkapa, aplikasi pikiran yang benar. Kemudian wicara cuma satu atau pikiran bertahan. Kemudian piti, kegiuran juga cuma satu. Wedana ada tiga, seperti yang di atas ya, sukha, dukha, dan adukama sukha. Kemudian ekagata dibagi dua, yaitu micca samadhi ataupun kemanunggalan batin yang salah, dan sama-sama di kemanunggalan batin yang benar. Maka kembali, jika diringkas menurut kebenaran hakiki, maka mereka semua termasuk ke dalam 5 faktor jhana. What the jhana? Consciousness is restless because the new ones that successfully arise and cease to not remain fixed
to one object but take different object. And when consciousness is made to concentrate on a particular object to the exclusion of all the other, so that is remain firmly fixed to that object. This is known as jhana. Actually, there are two types of jhana, no? Arambana upanijjhayana and lakkhana upanijjhayana. The samatha jhana, vipassana jhana, the brief meaning. Arambana upanijjhayana is samatha concentration. Lakkhana upanijjhayana, vipassana concentration. Jhana. Upanijjhana. Okay. There are two types of jhana, samatha jhana and vipassana jhana. According to kusala, okay? Jana, kesadaran menjadi gelisah karena kesadaran baru yang muncul dan padam berturut-turut kemudian itu tidak terpaku pada satu objek. Artinya setelah padam satu kesadaran muncul lagi yang berikutnya itu objeknya ganti-ganti gitu, tidak terpaku pada satu objek, tetapi mengambil objek yang berbeda. Ketika kesadaran diarahkan untuk berkonsentrasi pada suatu objek tertentu dengan mengabaikan semua objek yang lain sehingga ia tetap memegang objek tersebut dengan kuat disebut sebagai jhana. Jadi tadi Bante menambahkan sebenarnya menurut kusala, khusus kusala jhana ya, maka itu dibagi dua. Yang pertama adalah aramanupanijaya jhana, ini khusus adalah samatha jhana, untuk samatha yang konsentrasi. Kemudian lakkhana upanijjhana itu adalah jhana yang vipassana. Jadi ada dua jhana untuk kusala. Jhana and jhana factors, when two or more jhana factors are taken together as a group, it is known as jhana. But when each of them is taken separately, it is known as jhana factor. The jhana factors may be compared to the several parts, wheel, hub, etc., of the chariot. And jhana to the chariot itself, which is assembled from those parts. Okay, this is the example. No? Jhana dan faktor-faktor jhana. Jadi ketika dua atau tiga faktor jhana diambil sebagai satu grup, ini disebut sebagai jhana. Tetapi ketika tiap dari mereka diambil secara terpisah, maka dia dikenal sebagai faktor jhana. Faktor-faktor jhana dapat diibaratkan dengan beberapa bagian dari kereta, misalnya bagian roda, pusatnya, dan sebagainya. Dan jhana itu diibaratkan seperti kereta itu sendiri yang telah dirakit dari tadi rodanya, pusatnya, dan semuanya digabung, dirakit jadi satu, maka itu menjadi jhana. Jadi kalau satu-satu bagian disebut faktor-faktor jhana. Ya, yeah. They mentioned explanation of the functions of the jhana factors. In this world, there are objects and action which bring about either gradual development or degeneration of character, degeneration of character. Okay, for there are those which bring about gradual decrease of the corruption, the kilesa, defilements, and which lead to a lofty path. And I mean, because you are, when you are practicing the jhana means when you controlling the defilement, five hindrance, at that you can reach to the mahagata citta, the rupe jhana, rupe jhana. That's a lofty path. Those which bring about increase of corruption and which lead to a low path, just like the water in the river flowing to a lower level, because this is a vipassana stage, I think. Penjelasan fungsi dari faktor-faktor jhana. Di dunia ini, objek-objek dan tindakan-tindakanlah yang membawa pada perkembangan ataupun kemerosotan karakter secara bertahap. Karena mereka, maksudnya objek dan yang membawa pada berkurangnya kotoran batin atau kilesa secara bertahap dan yang membimbing pada jalan yang mulia. Juga ada di sini
yang membimbing pada jalan yang mulia adalah praktisi, praktek dari jhana gitu ya, berarti meditasi, di mana dengan praktek meditasi ini akan mengontrol kekotoran batin untuk ataupun lima niwarana atau lima rintangan batin, sehingga nantinya membawa pada pencapaian. Di sini adalah pencapaian jhananya adalah rupa dan arupa wacara ya, kesadaran luhur mahagata. Kemudian ada juga objek dan tindakan yang membawa pada peningkatan kotoran batin dan membimbing pada jalan yang rendah, seperti halnya air di sungai yang selalu mengalir ke level yang lebih rendah. Oke. Okay, Bante. Yeah, now the applied thought with Yes, now we want to know the meaning of one by one about the jhana factors. First one is vitakka, applied thought, no? Wrongly applied thought, micca sankappa, may be compared to the storm which violently blows the water downwards. Consciousness chitta to the boat, knowledge jnana to the helmsman, yoniso manasikara wise reflection to the helm, effort vidya to the Osman, right applied thought, samasankap to the om, or only when consciousness chitta, the boat is rowed strongly with right applied thought, the oars, will it travel upstream to the object and action for the removal of the corruptions. If there is no rowing, the wrong applied thought, the storm will flow it downstream for increase for the corruption. Thus, it will be seen that right applied thought, the jhana factor, which has to be used with great force in order the consciousness, the boat will become lovely, go upstream. Now, because there are micca sankappa and samma sankappa, samma sankappa, how to control the micca sankappa? Because of samma sankappa, we can skip the defilement and we can go upstream. This is the meaning. Sekarang kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama adalah witaka, aplikasi atau penerapan pikiran. Aplikasi pikiran yang salah atau micca sankappa dapat dibandingkan dengan badai kuat yang menghempaskan air ke arah bawah. Kesadaran diibaratkan sebagai perahu, dibayangin ya, kemudian pengetahuan atau nyana sebagai jurumudi, perhatian yang bijaksana atau yoniso manasikara sebagai kemudi, kemudian usaha atau semangat wirya sebagai tukang dayung, dan penerapan pikiran yang benar adalah sebagai dayungnya atau sama sankappa. Jadi hanya ketika si perahu atau kesadaran itu didayung dengan kuat dengan aplikasi pikiran yang benar, maka dayungnya itu akan berlayar ke hulu menuju objek-objek dan tindakan-tindakan untuk menghilangkan kotoran batin atau kilesa. Jika tidak didayung, maka micca sankappa, ini si badai tadi ya, ataupun aplikasi pikiran yang salah akan menghempaskan perahu tersebut ke arah hilir untuk meningkatnya kotoran batin. Jadi dapat terlihat bahwa aplikasi atau penerapan pikiran yang benar atau sama sankappa di sini diibaratkan seperti dayung tadi ya, adalah faktor-faktor jhana yang harus digunakan dengan kekuatan penuh agar kesadaran atau si perahu itu bisa menjadi kesadaran yang mulia, yaitu mengalir ke hulu. Jadi di sini adalah bagaimana si sama sankappa itu mengontrol si micca sankappa dengan adanya penerapan pikiran atau aplikasi pikiran yang benar, maka si cita ini bisa menghindari si kotoran-kotoran batin ataupun menekan kotoran batin sehingga kesadarannya itu bisa mengalir atau menjadi kesadaran yang mulia. But the vichara, sustained thought, once right
applied thought has carried out its function of directing consciousness to its object, and an object such as a khasina has been taken, then sustained thought, vichara, performs its function of occupation with the object, so that consciousness will not turn away but remain fixed on it. If there is no such fixing on the object, the however strongly right applied thought is used, it will be like a tortoise climbing up a hill, where it takes one step forward but falls back two steps. Yeah, I see. No, you understand? Yes. Yang kedua, si wicara, pikiran bertahan. Begitu penerapan pikiran yang benar telah melakukan fungsinya, si tadi witaka gitu ya, yaitu mengarahkan kesadaran ke objeknya. Misalnya, dan setelah sebuah objek diambil, seperti misalnya objek kasina, maka si wicara atau pikiran bertahan akan melakukan fungsinya untuk memenuhi objek itu, sehingga kesadaran tidak akan berpaling, tetapi tetap terpaku pada objek. Jika tidak ada si wicara ini ataupun penetapan pada objek, maka seberapa kuat pun witaka ataupun aplikasi pikiran yang digunakan, itu akan seperti seekor kura-kura yang manjat sebuah bukit, di mana ketika dia manjat satu langkah, dia akan terjatuh dua langkah ke belakang. About the piti. Piti then performs its function of enjoying the object and action so that consciousness will not be disgusted or bored. For it, there is no enjoyment but dislike and boredom, consciousness will not be able to remain fixed on the object but will be compelled to withdraw and turn away from the object. This is piti. Kemudian piti atau kegiuran. Piti kemudian melakukan fungsinya, tadi setelah apa ya, pikiran bertahan, maka piti melakukan fungsinya menikmati objek, untuk menikmati objek dan tindakan, ya, tulisannya salah. Sehingga kesadaran tidak menjadi jijik atau bosan pada objek. Jadi dia untuk bisa menikmati objek. Karena jika objeknya tidak dinikmati, tetapi sebaliknya menjadi bosan atau tidak suka, kesadaran tidak akan mampu tetap terpaku pada objek, tetapi akan terpaksa menarik diri dan berpaling dari objek itu. Yeah, about the sukha. Sukha perform its function of great release, so that consciousness cannot turn away from the object which is enjoyed. For although consciousness enjoy the object, unless the release is very great, the object will not be dear enough for consciousness to fasten on to it, because the delight which takes place for a short while owing to the novelty of the object will soon turn into disgust, and eventually consciousness will turn away from the object or the sukha. Okay. Kemudian karakteristik dari si sukha, bagaimana fungsinya? Berikutnya, sukha melakukan fungsinya untuk merasakan kenikmatan yang luar biasa dari si objek, sehingga kesadaran tidak dapat berpaling dari objek yang dinikmati tersebut. Jadi, karena walaupun kesadaran menikmati objek, kecuali jika kenikmatannya sangat besar, jadi kalau kenikmatannya nggak besar, maka objek itu tidak akan cukup disukai oleh kesadaran untuk bisa dipegang terus oleh si kesadaran. Jadi, kalau cuma si suka sebentar saja, jadi nggak bisa dipegang dengan kuat oleh kesadaran. Ini karena kesenangan yang muncul dalam jangka pendek karena objek yang baru tersebut akan segera berubah menjadi jijik atau muak pada akhirnya,
dan pada akhirnya kesadaran akan berpaling dari objek karena ada hal baru kita tertarik, tapi sebentar jamak langsung berpaling dari objek. Jadi perlu suatu kenikmatan yang luar biasa. Kalau tidak, batin tetap akan berpaling dari objek. About the one-pointedness of mind. Finally, one-pointedness of mind performs its function of keeping consciousness firmly rooted to the object. The consciousness had been accustomed to thrive on feel the sensual pleasure in past existence and had taken great delight therein. So, although it now experienced lovely Mahagata, a delight with the object and action of mental development, yet it cannot forget the past delights of sensual pleasure and is ever anger to taste them again. That's why one pointness of mind has two, as it were, chain consciousness to the object. Consciousness may be compared to a dog which originally had been accustomed to living on excrete in the village and taken great delight in it. Later on, it was brought up by kings and Raja who provided it with meat and rice that is good partaken of at pleasure. But even then it cannot forget the delight of the taste of Nestle and fall extract. That is had a natural licking for when young. So if it is got the order of extract, it would go after such things, preferring it to be meal and rice. That's why the dog had to be chained so that it could not go back to the old way of feeding on excrete. And these five states which keep consciousness firmly rooted to the object of mental development with great delight are known as jhana. And when consciousness is thus concentrated, the corruption are suppressed hour by hour, day by day, till they no longer arise. Thereby, consciousness becomes pure and illuminous. This is the meaning of jhana, upanijjhayati jhana. Okay, the meaning. Okay. Berikutnya, kemanunggalan batin atau ekagata. Jadi tadi setelah sangat menikmati objeknya luar biasa ya. Pertamanya kan cuma tadi yang kegiuran itu menikmati objeknya. Kemudian dengan kenikmatan yang luar biasa itu adalah sukha. Maka akhirnya kemenanggalan batin atau ekagata melakukan fungsinya untuk menjaga kesadaran secara kuat berakar atau melekat pada objek. Karena kesadaran telah terbiasa untuk berkembang pada kesenangan indria di kehidupan-kehidupan lampau dan telah sangat bergembira di dalam kesenangan indria tersebut, maka walaupun saat ini kesadaran mengalami kegembiraan yang tinggi, yang mulia dengan objek dan tindakan dari pengembangan batin, artinya ini berlatih pengembangan batin ya, objek dan tindakan pengembangan batin, jadi walaupun sekarang mengalami kegembiraan yang luar biasa, yang mulia batinnya, tetapi ia masih tidak dapat melupakan kesenangan masa lalu dari kesenangan indria dan selalu ingin merasakannya lagi. Itulah mengapa ekagata atau kemanunggalan batin harus merantai kesadaran pada objek itu, pada objek. Seolah-olah saya hapus saja ya, nanti bingung. Kemudian, kesadaran dapat diibaratkan seperti seekor anjing yang awalnya terbiasa hidup dengan memakan kotoran di pedesaan dan sudah sangat menyukai kotoran. Kemudian anjing itu dipungut gitu ya, dipelihara oleh raja, para raja gitu yang menyediakan nasi dan daging yang dapat dimakan dengan sangat menyenangkan.
Tetapi kemudian anjing itu tetap tidak dapat melupakan kenikmatan dari rasa kotoran yang menjijikkan dan bau yang telah terbiasa ia makan seketika muda. Jadi dia secara alami sudah menyukai kotoran yang bau itu. Nah, oleh karena itu, jika ia mencium bau kotoran, ia akan segera mengejarnya, lebih menyukainya dibandingkan dengan daging dan nasi. Itulah mengapa anjing itu harus dirantai dengan si Ekagata, maksudnya ya, sehingga ia tidak kembali pada cara lamanya memakan kotoran. Kemudian dijelaskan kelima hal ini yang menjaga lima faktor jana gitu ya, menjaga kesadaran berakar kuat pada objek dari pengembangan batin dengan kegembiraan yang besar dikenal sebagai jana. Kemudian ketika kesadaran terkonsentrasi, kekotoran batin akan ditekan jam demi jam, hari demi hari, sampai mereka tidak muncul lagi. Dengan demikian, kesadaran menjadi murni dan bercahaya. Ini adalah arti dari Jayati Upanijayati Janam. Ya, yeah, next meaning. Another explanation, jhana is so called because it burns and destroys its opposite state, the hindrance, nivarana, and so prevents them from arising, suppresses them, but does not eradicate them. About the tinamidha, so, sloth and proper, are the opposite of applied thought, vitakka. Applied thought, which constantly derive consciousness to take an object of mental development, possibly burn and destroy sloth and torpor, which are respectively mental laziness and backwardness, and thereby suppress them. But the doubt, vichikicca. It is the opposite of sustained thought, which are sustained thought, which repeatedly reflects on the object and gradually makes the act of mental development clearer and clearer, possibly burn and destroy doubt, which makes the consciousness wave, muddle and depress, and thereby suppresses it. But we are father, ill will. It is the opposite of rapture. Rapture, the piti, which makes the consciousness refresh, possibly burn and destroy ill will, which makes consciousness bored and disgusted, and thereby suppresses it. But uddacca kukkuccha, restlessness and worry, are the opposite of sukha, bliss which give peace and satisfaction, possibly burn and destroy restlessness and worry, which make consciousness distracted and ill at ease, and thereby suspicious them. About the last, kama chanda, is the opposite of one-pointedness of mind. One-pointedness of mind, which keeps consciousness firmly fixed to the object, possibly burn and destroy the lust, which makes consciousness existed and thereby suppresses it. According to Suddhimagga mentioned, it is stated, for the hindrance, nivarana, are the contrary opposite of the jhana factors. What is meant is that the jhana factors are incompatible with them, eliminate them, abolish them. And it is said accordingly in the Pitaka, concentration is incompatible with lust, rapture with ill will, applied thought with sloth and torpor, bliss with restlessness and worry, and sustained thought with doubt. This is what is the mention.
Paccanika dhamme jahapeti iti jhana. Called the Petakopadesa, one of the book. Called Petakopadesa under the Kuddaka Nikaya. That book also clearly mentioned about that. Okay. What book bante? Last book name Petakopadesa. Petako. Peta. P E T dot A Petako. Petakopadesa. Petakopadesa. One of the book of Kuddaka Nikaya. Penjelasan lain, jana disebut sebagai jana karena dia membakar dan menghancurkan semua lawan yang bertentangan dengannya, yaitu disebut lawan-lawannya itu adalah niwarana atau rintangan batin. Kemudian si jana ini mencegah mereka, si niwarana itu muncul dengan cara menekan mereka, tetapi tidak menghilangkan mereka. Belum mampu ya, dia hanya menekan tapi tidak bisa menghilangkan rintangan batin. Nah, kita lihat satu-satu. Witaka itu adalah kebalikan dari tinamida. Jadi tinamida ini adalah malas dan lamban, itu adalah lawan atau kebalikan dari witaka ataupun penerapan pikiran atau aplikasi pikiran tadi ya. Penerapan atau aplikasi pikiran yang terus-menerus mendorong kesadaran untuk mengambil sebuah objek pengembangan batin akan dengan paksa membakar dan menghancurkan si tinamida, kemalasan dan kelambanan yang merupakan masing-masing, ini sama artinya ya, malas dan lamban atau keterbelakangan, dan dengan demikian menekan mereka, menekan si tina dan mida. Kemudian wicikica adalah kebalikan ataupun lawan dari wicara, keraguan-raguan itu lawan dari pikiran bertahan. Pikiran bertahan atau wicara yang berulang-ulang merenungkan objek dan secara bertahap membuat tindakan dari pengembangan batin atau bawa nakama menjadi lebih jelas dan lebih jelas lagi, secara paksa akan membakar dan menghancurkan keraguan-raguan atau wicikica yang membuat kesadaran menjadi goyah, kacau, dan depresi. Dan dengan demikian, si wicara ini menekan wicikica atau keraguan-raguan. Yang berikutnya, biapada atau niat jahat. Ini adalah lawan atau kebalikan dari kegiuran atau piti. Piti yang membuat kesadaran menjadi segar kembali dengan paksa membakar dan menghancurkan biapada atau niat jahat yang membuat kesadaran menjadi bosan dan jijik. Dan dengan demikian, si piti menekan niat jahat atau biapada. Berikutnya, udaca kukuca, yakni kegelisahan dan kekhawatiran adalah lawan dari kebahagiaan atau sukha. Sukha atau kebahagiaan memberikan kedamaian dan kepuasan batin secara sukha memberikan kedamaian dan kepuasan batin akan secara paksa membakar dan menghancurkan kegelisahan dan kekhawatiran atau udaca kukuca yang membuat kesadaran menjadi terganggu dan tidak nyaman. Dan oleh karenanya si sukha menekan udaca kukuca. Berikutnya yang terakhir di sini adalah kama canda ataupun nafsu keinginan adalah lawan atau kebalikan dari kemanunggalan batin atau ekagata. Ekagata atau kemanunggalan batin yang menjaga kesadaran berakar kokoh pada objek akan secara paksa membakar dan menghancurkan nafsu indria, si kama canda, yang membuat kesadaran menjadi bersemangat dan gelisah. Artinya kama canda itu membuat kesadaran menjadi semangat dan gelisah gitu ya. Maka si ekagata menekan kama canda. Di dalam Visuddhimagga disebutkan bahwa karena rintangan batin atau niwarana merupakan kebalikan dari faktor-faktor jana, maksudnya adalah faktor-faktor jana itu tidak cocok atau bertentangan dengan mereka, dan faktor jana akan melenyapkan mereka, menghapus mereka. Ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pitaka, yaitu konsentrasi atau kemananggalan batin bertentangan dengan nafsu keinginan gitu ya, nafsu indria, kama canda tadi. Kemudian kegiuran si piti bertentangan dengan biapada atau niat jahat. Kemudian witaka ataupun aplikasi atau penerapan pikiran itu bertentangan dengan tina dan mida, kemalasan dan kelambanan.
Kemudian sukha atau kebahagiaan itu bertentangan dengan kegelisahan dan kekhawatiran, udah cakup kuca, dan pikiran bertahan atau siwicara itu bertentangan dengan keraguan-raguan atau wicikica. Inilah yang dimaksud dengan pacanika dhamme jape titi janam. Jadi tadi Bante menambahkan, ini disebutkan, dijelaskan dalam Peta Kopadesa, buku Peta Kopadesa di dalam Kudaka Nikaya. There are two kinds of jhana. There are jhana which is attained by the practice of concentration on the kasina, kasinas and other objects. It is known as patipadasita. Jhana attained by Venerable Ananda by the 500 bhikkhus in Mahasamaya Sutta, by those who attained the six super knowledge, when they were called come, O bhikkhus, by the Buddha after hearing his teaching for the first time, and automatically by those when they attain the path after insight practice. It is known as Maggasiddha. About the planes, Bhumi, the condition occurs in 30 planes exclusive of the non-recipient plane, because the in the Asanchata place, we cannot practice jhana, no, because don't have any consciousness. But the person Puggala, this condition occurs in the 12 type of persons. What are the 12? Actually, there are 4 type of ordinary world in Putujjana. Rootless beings in the lower planes, Duggatya Hetuka. Rootless being in the happy sensual realm, Sugati Ahetuka. 2 rooted beings, Dihetuka. 3 rooted beings, Dihetuka. Now, because now they all together mention the jhana factors, they are 5, no? But when some of the factors arise with akusala chitta, that's why we are including Dugati Ahetuka and Sugati Ahetuka person, Dihetuka. But if someone want to practice the real jhana, the lofty, the mahagata chitta, rupavachara jhana, arupavachara jhana, and lokuttara jhana, he must be 3-rooted being. He must be tihetuka. Because the higher jhana cannot practice dugatya hayetuka, sugatya hayetuka, and tihetuka person. Only tihetuka. And 8 type of noble persons, Arya Puggala, extreme entry path persons, extreme entry portion person, 1 return path person, 1 return portion person, non-return path person, non-return portion person, Arahatta path person, and Arahatta portion person. Now I think you're okay. Sunday. Ada 2 jenis jhana. Kita lihat yang pertama, jhana yang dicapai dari latihan konsentrasi pada kasina ataupun objek-objek yang lain. Ini dikenal sebagai patipadasiddha. Kemudian jenis jhana yang kedua adalah jhana yang dicapai oleh Yang Mulia Ananda ataupun oleh 500 bhikkhu di dalam Mahasamaya Sutta bagi mereka ataupun oleh mereka yang mencapai 6 abhinya, itu pengetahuan supranatural, ya, kemampuan supranatural. Ketika mereka dipanggil, datanglah para bhikkhu oleh Sang Buddha setelah mendengar ajarannya untuk pertama kalinya, dan secara otomatis bagi mereka yang mencapai maga setelah latihan vipassana, ini dikenal sebagai maga siddha. Jadi yang tadi ini, ya, mendengar ajaran Sang Buddha untuk pertama kalinya dan mencapai 6 abhinya, ini masuk ke bagian yang kedua. Dan bagi mereka yang mencapai maga setelah latihan vipassana, ini disebut sebagai maga siddha. Sekarang alam-alam di mana ada faktor-faktor jhana. Jadi ini faktor jhana ini berlaku di 30 alam kecuali alam asanya sata. Ya, karena di alam asanya sata itu nggak bisa praktek jhana karena nggak ada kesadaran, tadi nanti ada sebutkan. Kemudian berhubungan dengan pugala yang mempunyai faktor-faktor jhana.
di sini kondisi jana ini berlaku terjadi pada 12 jenis orang yang dibagi 4 jenis untuk putu jana, orang biasa duniawi, dan nanti 8 yang lokutaraya Arya Pugala. Untuk 4 jenis yang putu jana itu dibagi ke dalam dugati ahetuka, yaitu makhluk tanpa akar di alam-alam rendah. Jadi semua alam menyedihkan. Kemudian sugati ahetuka, di sini adalah makhluk tanpa akar di alam-alam indra yang bahagia, termasuk dewa bumi gitu ya. Sugati ahetuka sama di alam manusia. Kemudian makhluk berakar dua, dwihetuka, dan makhluk berakar tiga, tihetuka. Di sini tadi Bante menambahkan, 5 faktor jana ini, ketika beberapa faktor jana itu muncul, dia kadang bisa muncul bersama aku salah, kesadaran yang aku salah gitu ya. Jadi yang bersama dengan aku salah ini adalah terjadi pada makhluk-makhluk dugati, ahetuka, dan sugati. Sugati, ahetuka gitu ya. Makhluk-makhluk ini kan dugati di alam menderita, jadi pikirannya itu memang ada faktor jana muncul di sana, tapi konsentrasinya dengan objek yang buruk. Nah, khusus untuk si jana yang sebenarnya, berarti itu pencapaian Mahagata ataupun rupa wacara dan arupa wacara jana. Nah, untuk bisa mencapai rupa dan arupa wacara jana ini, maka haruslah berakar tiga. Hanya makhluk berakar tiga yang bisa mencapai jana-jana ini. Sedangkan untuk di luar jana-jana ini tidak bisa dipraktekkan. Artinya jana-jana yang rupa dan arupa wacaranya tidak bisa dipraktekkan oleh makhluk-makhluk yang dugati, sugati, dan dwihetuka. Itu semua tidak bisa berlatih jana. Hanya yang tihetuka, makhluk berakar tiga, yang bisa berlatih jana yang sebenarnya. Ataupun rupa dan arupa wacara. Kemudian, jenis kelompok yang kedua ini tadi, yang Arya Pugala ada 8, teman-teman bisa lihat ya, ini gampang, Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala, dan Arahata Magapala. Tentunya mereka semua bisa mempunyai berlatih jana, jadi 5 faktor jana berlaku di sini. Oke, Bante. Ya, now the jhana pacca already finished. If you have anything to discuss or anything to ask, please, you can continue the Q&A. Teman-teman ada yang mau bertanya? No question meaning they understand or not. Oh, 2 participants raise their hand. Okay, which one is this one? Okay, Brother Suprianto first. Wandami Bante. Gini, okay. Jadi I speak Indonesian, sorry. Sorry Bante. Mila, saudara Mila, ini kan gini, tadi ada analisis itu, analisis antara yang tidak termasuk dalam dhamma itu namanya pacanika. Tadi coba. Itu kan tadi amat cepat nih. Nah, langsung ditunjukin. Oke. Okay. Nah, ini kan di sini ya, udah. Itu kan 52 faktor man. Faktor ya, itu sudah termasuk pacayupana. 52 mental faktor. Pacanikanya kenapa 7 universal mental faktor itu termasuk dalam di sini? Oh. Padahal 52 kan udah masuk di ya, pacayupana gitu loh. Okay, understand. Oh, Bante can understand Indonesia. because the 7 universal mental factors, why go to the excluded group? Because yeah, they are associated only twice fivefold consciousness. That's why. Actually, the 7 universal mental factors, they under the 52 also have, because that 7, they associate 79 citta. So, yeah, he's asking why the it is already in the Pacayupana, the 52, why it is still in the Pacanika, the 7. Because the 10 citta come to the Pacanika group. That's why the associate dhammas we have to put. Yes. Okay. Bante langsung ngerti yang mau ditanya. Jadi karena ini di
dikatakan di sini 52 faktor mental itu adalah 52 kemungkinan faktor mental yang bersekutu dengan 79 kesadaran. Jadi kita nggak bisa kurangi 7, karena kemungkinannya bisa 52 ini bisa di 79 kesadaran ini semua. Nah, ketika di Pacanika, dikatakan kan yang kecuali ini dari Dwi Pancawinyana. Tentunya dhamma yang bersekutu dengan Dwi Pancawinyana juga termasuk di sini, tapi cetasika ini yang maksudnya hanya yang bersekutu dengan Dwi Pancawinyana. Tapi tujuh sisa bercita sadaran ini yang berasosiasi dengan 79 cetasika termasuk di dalam Pacayupana gitu. Jadi dia lebih kepada kemungkinan cetasika yang bersekutu dengan kesadarannya. Gitu kok. Makanya jadi, saya selalu bilang 52 kemungkinan faktor mental, karena kan setiap kesadaran itu cetasikanya beda-beda dong. Ada yang tadi kan ada itu 7, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 33, 34 gitu kan. Jadi kemungkinan-kemungkinannya. Jadi ya yang di 79 itu kemungkinan semua 52 faktor mental itu ada di 79 kesadaran. Tapi 7 universal mental factor pasti masuk ke dalam 79 cita itu, tapi iya. Dengan gitu karena tapi, dia ada fivefold itu, jadi dimasukin ke Pacanika juga ya. Iya, betul. Jadi di Pacuyupana dia juga ada, di Pacanika dia juga ada ya, karena tetapi di yang Pacayupana itu kan bukan yang Dwi Pancawinyana enggak termasuk. Misalnya iya. Di Mahakusala, misalnya di Mahakusala sudah pasti ada 7 faktor mental juga toh. Iya, semua yang bersekutu dengan Mahakusala bukan dengan yang Dwi Pancawinyana gitu maksudnya. Iya. Oh, gitu. Jadi dua-duanya dicantumin juga ya. Berarti semua, karena cita sama cetasika itu tetap harus bersamaan toh. Jadi tetap dia harus disebutkan bersamaan juga gitu. Tadi Bante bilang tetap harus disebutkan dhamma-dhamma yang bersekutu dengan kesadarannya. Terima kasih. Anupadana, Bante. Oke, Ci Penny. Silakan Ci, unmute. Good night, Bante. Good night, all of us, and Jamila. I have three questions. Maybe Ci Mila bisa bantu ya, karena saya bahasa Inggrisnya nanti entar daripada salah gitu maksudnya. Sama. Jana faktor itu kan dia menekan lima niwarana ya. Kalau kita padukan dengan citawiti, itu di momen yang mana jana faktor itu bekerja secara total untuk istilahnya mengeliminasi panca niwarana itu? Menekan aja ya, menekan, nggak mengeliminasi. Saat panca niwarana betul-betul nggak bisa muncul ya? Ditekan, iya, nggak bisa muncul. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan kita mengenal bahwa jana itu kan juga selain di samadhi jana yang seperti kita ketahui ada 1 sampai 5 itu, tapi ada juga yang biasanya orang sebutin sebagai lokutara jana. Perbedaan peran dari witaka wicara di jenis-jenis konsentrasi ini seperti apa antara keduanya itu? Apakah ada perbedaan atau sama saja? Karena kalau kita misalnya membahas di tentang lokutara jana, kan dia pengamatannya terhadap paramata jana, paramata dhamma. Sementara, jadi kan dia sangat diperlukan di witaka wicara. Sementara kalau di samadhi jana, dia kan dia nanti pada berikutnya akan tereliminasi karena dia sudah nggak dibutuhkan lagi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi kan disebutkan bahwa peran suka di faktor jana itu untuk menyenangi suatu objek. Karena tanpa kesenangan terhadap objek tersebut, dia nggak bisa bertahan lama di objeknya itu. Padahal yang di awal, pada saat menyebutkan ekagata, ekagata juga bisa bertahan pada objek yang disukai maupun tidak disukai. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk perannya suka sama ekagata di sini berkaitan dengan objek yang tidak disenangi. Makasih. Thank you. Satu-satu ya, saya nanti lihat saya nangkep nggak pertanyaannya. I think one by she has three questions Dante, so I think one by one. It is mentioned that the jhana factor suppress the five
hindrances of nivarana, five nivarana. So in the citta witti, in which moment that the jhana factor suppress the five nivarana, Bente? In the jhavana moment. Okay. Yang pertama adalah pasti jelas ya, Ci, di jhavana. Ketika jhavana itu kan kesadaran di situ semua di jhavana. Nah, saat itu dia menekan lima nivarana. Kemudian yang kedua. Sorry, Ci. Itu kan dia ada anuloma gotrabu. Itu yang mana? Mulai dari yang anuloma itu berarti. Apa? Yang pertama itu. Parikama ya. Jawa itu kan sudah termasuk di jawana. Okay. Pada mind moment yang mana ya? Bente, he's asking about in which mind moment. Is it starting from the parikama, anuloma, or gotrabu? Yeah, the parikama moment also they have the same duty, but a little bit more heavy, the more strong duty in the upachara moment. There's a little bit the heavy, the good. With the anuloma moment, gotrabu, but the jhana moment. Mm. Step by step, they're going up. Mm. Starting with the parikama moment. Okay, very. Because the parikama moment is the kama vachara kusala. Kama vachara kusala also control, suspects the nivarana, but not like the jhana. The more higher the upachara moment. Then the jhana. The jhana moment, they continue the control, the five intervals. Okay, nanti. Jadi ini momennya dimulai dari parikama juga ya, Ci. Parikamanya itu kan termasuk kamawacara kusala, tetapi di situ sudah mulai menekan lima niwarana. Kemudian nanti upacara tentunya dia lebih kuat menekan tingkat demi setingkat gitu ya, parikama, upacara, anuloma lebih kuat lagi, kemudian gotrabu lebih kuat lagi, dan jhana tentunya sangat kuat, lebih kuat. Jadi sama-sama menekan, tetapi kekuatannya berbeda, tidak seperti jhana. Jadi setingkat demi tingkat lebih kuat, dimulai dari parikama. Ini yang pertama ada okay, Ci, ya. Yang kedua, Bante, the second question related to the Samadhi Jhana and Lokuttara Jhana. What is the difference of the five jhana factor here? The way it functions, is it the same or different between different? Mm-hmm. Because the Mahagata Jhana's object is Panyati. Lokuttara Jhana's object is Nibbana. Mm-hmm. Oh, and then. Okay, jadi langsung dijawab Bante ya, ini memang pasti berbeda, karena di Samadhi Jhana itu Mahagata, itu objeknya Panyati, sedangkan Lokuttara Jhana itu objeknya adalah Paramata Dhamma, Nibbana tadi ya, Nibbana untuk Lokuttara. Ini terjawab enggak sih? Maksudnya penjelasan perbedaan bekerjanya Witaka Wicara itu di jenis-jenis Samadhinya itu seperti apa? Karena kalau misalnya kita masih belum mencapai Lokuttara Jhana, di Kanika Samadhi itu pun kan mereka juga sudah hilang lima jhana faktornya. Tapi dia kan terus meningkat sehingga akhirnya bisa lebih baik lagi. Nah, itu bekerjanya Witaka dan Wicara itu sendiri perbedaannya dengan yang di Samadhi Jhana itu perbedaannya seperti apa? Maksudnya memang berbeda, tapi bagaimana terjadi bekerjanya secara berbeda itu. Perbedaan antara di Samadhi dan Lokuttara? Atau sama yang tadi Kanika? Iya, itu kan sama-sama mereka Witaka Wicaranya kan bekerja dalam memegang objeknya itu loh. Ini kan antara Lokuttara dan Samadhi ya? Lokuttara dan Samadhi, kemudian yang di Kanika sendiri itu kan dia juga ada Witaka Wicara yang sudah melenyapkan pancaniwarana ya. Okay. Bante is asking about the function of the Witaka Wicara Piti, that the five jhana factor, is it different in every, like in Samadhi Jhana and the Lokuttara Jhana, the way it suppresses? Yeah, because they're following the object, no? Same function, is it, Zero? With the Lokuttara? Yeah, the function same. Mm-hmm. The applied thought, sustained thought, etc. But
this function following the object. You already mentioned the notion, no? Because the object is very strong, their function is very strong. Object very weak, function also weak. The following the object. The function same. The akusala cittas vitakka function, kusala cittas vitakka function same, but they're following the different object. Okay. Even that's way, why that's why they that's why there are nine jhana factors according to Dhamma Sangani. The paramatta, there are five factors. That's why the namely there are nine. There but the paramatta there are five. The function same. So the way Sasuke, that the way it suppress the five nivarana also the same, right? When they depends on. But we are talking about the five nivarana regarding only kusala citta. Not the akusala group, okay? Because akusala hindrance always arises with akusala citta, no? Because the akusala citta vitakka vichara piti sukha ekagata arises with the lobha citta. At that time, the kama chanda and other nivarana varies. Very proud. They're strongly nivarana. But when we are practicing kusala citta, at that time, there are four kusala citta, no? Kama vachara kusala, ropa vachara kusala, aropa vachara kusala, lokuttara kusala. Because there are four kusala citta, meaning four group, the four step. There are five hindrance there. They are controlling with the kama vachara kusala citta, but the very, very short time. But when they are practicing the rupa vachara jhana movement, their control is very strong. They're more strong in the rupa vachara citta. And they're eradicating the lokuttara citta. Because the five hindrances, they are going to eradicate with the lokuttara jhana. But rupa vachara jhana, rupa vachara not going to eradicate. They are only suppressed. Suppressed. Okay? Okay. Just like someone that take the ball. The tennis ball or rubber ball, they put in the hole inside the water. Mm-hmm. Eh? Someone can keep longer, no? Someone only a few minutes. Then another one, they can stay inside the water without breathing. Maybe someone can 1 minute, someone 2 minutes, 5 minutes, etc. Like this. Mm-hmm. Okay, man. Yeah, this we have to understand. Jadi perbedaan bagaimana dia berfungsi. Tadi Bante sudah menjelaskan ya dengan jelas. Kalau fungsinya maka sama. Mereka sesuai fungsinya masing-masing tadi mengikuti objeknya. Kemudian ya semakin kuat objeknya semakin kuat dia mengikuti. Berhubungan dengan fungsi, dia memiliki fungsi yang sama tetapi kekuatannya berbeda. Misalnya di akusala dan di kusala. Tadi Bante menjelaskan tentang Dhamma Sanggani juga ya, di dalam sama Dhamma Sanggani tadi disebutkan ada 9 faktor jana yang jika dirangkum itu menjadi paramata dhamma itu 5 faktor jana. Nah, pada akusala, kesadaran akusala, maka 5 faktor jana di sini akan mengikuti si objek yang tadi dengan misalnya kama canda ya, si loba itu, sehingga kama candanya jadi makin kuat atau biar padanya jadi makin kuat gitu. Si 5 niwarana ini menjadi makin kuat karena adanya 5 faktor jana ini. Tetapi di sisi kusala cita, maka kusala cita ini ada 4, yang kama wacara, rupa wacara, arupa wacara, dan lokutara. Keempat, di sini 5 faktor jana pada kusala cita, dia berfungsi untuk memang melawan ataupun menekan 5 niwarana. Khusus yang kama wacara, dia bisa mengontrol si 5 niwarana ini tapi untuk waktu yang singkat karena kekuatannya tidak begitu kuat. Kemudian ketika di rupa wacara, tentunya dia bisa menekan lebih kuat, dia bisa mengontrol 5 rintangan batin lebih kuat. Arupa wacara tentu kekuatannya lebih kuat lagi sampai di lokutara. Nah, di lokutara ini dia mengeliminasi, menghapus si 5 niwarana. Jadi fungsinya di sini berbeda pada kekuatannya, khusus di kama, rupa, dan arupa itu dia menekan,
tetapi di lokutara dia itu mengeliminasi atau menghapus. Jadi diibaratkan seperti misalnya tadi mangkok atau bowl itu ya, yang diisi dengan berat terus ditekan ke air, beberapa ada yang bisa menekan dengan lama karena kekuatannya, ada yang nggak bisa tekan lama karena nggak kuat gitu. Atau seperti orang yang menahan nafas di dalam air, ada yang bisa cuma 1 menit, 2 menit, itu kayak kama wacara gitu ya, semakin lama tuh kayak rupa wacara sama arupa wacara, dan semakin, artinya semakin lama tuh semakin kuat dia bisa menekan. Yang terakhir tuh lokutara menghapus. Kira-kira di sini menjawab ya Ci ya. Kemudian yang ketiga, suka untuk menyenangi objek. Jadi ekagata bertahan pada objek yang disukai atau tidak disukai. Tadi pertanyaannya apa Ci ya? Apa perbedaannya nih ya di antara suka dan ekagata? Maksudnya kalau suka itu kan dia harus menyenangi. Berarti kan asumsi saya objeknya harus disukai. Sementara kalau di penjelasan awal di ekagata itu kan bisa pada objek yang disukai maupun tidak disukai pun bisa mencapai faktor jana itu. Oh. Sepertinya agak bertentangan begitu. Oke. Okay. Itu bagaimana? The third question, Bante. Yes. Just now, sukha is explained about enjoying or delight in the object, happy in the object, but cannot stay long. But in ekagata, just now also mentioned that it can sustain on the object, whether the object that we like or the object that we don't like. Maybe the bad and the kusala and akusala object, Bante. So it is. So sukha only related to the object that we like, or it is also in the somanasa. Somanasa. Mm-hmm. But in the sukha, object, Bante, the object that we don't like, the bad. The akusala place the delighting the for the akusala object. Mm. But the kusala also the delight. But this delight, the difference between akusala and kusala. Mm-hmm. Because the sam is sukha and niram is sukha. Mm-hmm. This delight with defilements. With the kusala mode, delight without defilement. Niram is sukha. Niram is sukha. So, sam is sukha, delight with defilement. Okay. Without defilement. Mm-hmm. Jadi ini suka dan ekagata di sini Ci tergantung objeknya. Kalau kita bicara tentang objek akusala, dia menyukai objek yang tidak baik, sama dengan ekagatanya gitu. Jadi tadi istilahnya itu samisa suka itu menyenangi objek dengan kekotoran batin, yang bercampur dengan kekotoran batin gitu. Itu berarti objeknya yang objek tidak baik. Kayak kita lagi fokus nonton kayaknya ya, like when we see movie, right, Zero? So we delight in samisa suka. Dan kemudian kayak kita nonton TV ya, berarti kita kan menyukai objek yang tidak baik itu. Jadi kita fokus, ada ekagata juga di sana, suka kemudian ekagata. Begitu juga niramisa suka itu kebalikannya, tanpa, jadi ini menyukai tanpa aku sadar. Listening dhamma. Listening dhamma. Listening. Ya. Yes. Jadi ketika kayak kita dengar dhamma, terus kita happy dengarnya, terus konsentrasi, ini masuk ke niramisa sukha. Jadi fungsinya berbeda antara kusala dan akusala, tetapi ada di keduanya sih, sukha dan ekagata. Semua 5 faktor jana ada sih, hanya objeknya berbeda. Kira-kira gimana sih? Tidak oke? Okay. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bante Anu. Sadu. Obade Suprianto mau nanya lagi, silakan kok. Ya, Bante. Bismillah. Jadi gini, jadi Wid, ternyata faktor jana itu, 5 faktor jana ini berperan juga dalam sehari-hari, bukan hanya dalam meditasi. Jadi misalnya seorang pemanah dengan konsentrasi sampai memanah ke sasarannya itu. Itu faktor jananya itu sampai di mana gitu ya. Witaka ada, wicara ya ada. Tapi suka ekagata apa juga ada di situ. Oke.
Bante related to the five jhana factor here that we understood it is not only when we are meditating but also in the daily life. Just now, like it is, it mentioned that for the hunter who is trying to get the animal, try to shoot the animal, it also has the hunter also has the concentration. So does the whole jhana factor works here, or only maybe some of the jhana factor, Bante? Like sukha. According to citta, the lobha moha citta, there are five factors working together. But the dosa citta, there are four factors, no more piti. The moha citta also, there are four factors. This way we have to divide according to citta. Jadi tergantung citanya kok. Misalnya kalau ini kan aku salah ya. Jadi kalau tadi yang misalnya objeknya yang menyenangkan itu di maha atau dana ada semua. Karena di situ ada pitinya kan, senang. Tapi kalau yang dosa itu ya. And upekka sahara itu ada 4 factors, somana sahara itu 5 factors. Okay. Somana sahara is 5 ya. Kemudian dosa, misalnya tadi kan untuk dosa pasti nggak ada piti dong, berarti 4 faktor jana. Kemudian yang moha juga 4 faktor jana, nggak ada pitinya. Yang UPK juga 4, tapi kalau dia tadi somanasa, dan loba dengan somanasa, dia 5. Tapi kalau loba yang UPK, ya dia 4 gitu. Jadi ya tergantung citanya. Tapi kemungkinan semua 5 faktor jana bisa ada. Bisa ada ya, jadi dia hunter itu misalnya sampai ke sasaran, kena gitu langsung. Happy. Mungkin kena sasarannya ya. Jadi, maksudnya sasaran sampai di mana. Jadi, ekagata ada di situ ya, maksudnya ya. Yeah, especially the hunters and others who is doing akusala, especially the ekagata controlling the citta, the old jhana factors, akusala jhana factors. Ekagata is more important to control. Nah kayak tadi itu udah ngerti aku ya, kayak pemana itu di sini udah pasti ekagata itu mengontrol semua cita yang lain, dia betul-betul butuh fokus. Bahkan tadi dikatakan cuma untuk bicara seperti ini juga perlu faktor jana, tapi tidak ada aksi tanpa faktor jana. Iya, tapi kenapa kalau memang bilangnya semua faktor jana ternyata telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dapat waktu kita meditasi, kenapa 5 faktor jana itu sulit muncul ya? Witaka cara piti untuk mencapai jana itu loh. Bante, it is just now mentioned that the 5 jana factors is happen in all of our activity. Even when we are going to talk like this, no single word can be said without this jana factor. But why in meditating, while we are doing the meditation, it is difficult to make the 5 factor jhana to arise. Because the meditation object and normal object different. The meditation object is not interested. It's interested. Yeah. You are interested in listening, moving, watching differently. That's why. You can, someone, if you had an example now, someone the very interested to the see the football play. Okay? Now maybe many hours you can watch the TV without any pain, without any shaking. This is akusala samadhi, because your mind very interest, your vitaka very strong, vichara very strong. But you are going to meditate, you are going to take the anapana object, but you are not interested, you are sleepy. You cannot see the object. Maybe even though you cannot concentrate with 1 minute also, but your mind going and coming, all this, run away. That's why the important thing, when you are interested, when you are delight the object, this is a way to develop your jhana factors. Akusala jhana, akusala jhana. Example now, someone very interested to offer dana. All when I was in Indonesia, so every day someone bring the food. No, every day they are working times. They bring every day. This is their happiness. This is their jhana factors. Right, kusala jhana factors. So someone
whether they're very interested to listen to Dhamma. Someone very interested to study the Pali language or other language. Someone not interested, according to the your mind. So, Bhante, the object of meditation must be interesting. If you know that what is the suffering, what is the cause of the suffering, and then you start practicing this. But nowadays people not think, but they know the suffering, but only verbally, not practically. Yeah. Even now the coronavirus, that period also the many way tortures our life, for it torture the many way. So, but even though people very late don't want to practice, yes, they are still. They are following the to get the recover and to enjoy their life. Yeah. But the every country is going to close because of coronavirus. After open, they're going to enjoy, not going to meditate, not going to do the kusala karma. They want to enjoy. You're going to travel here and there like this. Because okay? of the all habit of the like a dog. Yeah. The exclusive of the dog. Felix, no. Okay. We have to chain. Have to the bind with the chain and hold in the monastery always. How tight in the monastery. Okay. Thank you. Yeah. Now I think today enough, no? Yes, Bhante, I'm going to translate a little bit for this. Okay. Nah, jadi tadi dilanjutkan pertanyaannya, kenapa ya ketika ini susah untuk muncul ketika kita latihan meditasi, itu kok susah muncul ya, dalam segala aktivitas tuh butuh 5 faktor jana ini gitu kan, butuh faktor jana, tetapi kenapa pada waktu meditasi itu sulit muncul, ini pertanyaannya. Jadi jawabannya tentu karena objeknya yang berbeda, objek meditasi itu tidak menyenangkan, batin itu cenderung dengan objek-objek yang tidak baik gitu ya, misalnya kayak seorang nonton sepak bola gitu, karena dia sangat suka, objek itu sangat menarik baginya, maka ketika dia nonton TV itu bisa berjam-jam tanpa rasa sakit, bahkan nggak bergerak gitu, serius banget. Nah ini namanya akusala samadhi. Jadi di saat itu witaka wicaranya itu sangat kuat, faktor jananya ekagatanya sangat kuat, tetapi yang akusala gitu. Nah, objeknya itu menarik, baru bisa demikian. Nah tetapi kalau meditasi nggak tertarik, misalnya objeknya anapanasati, objeknya nggak menarik, terus jadi ngantuk, terus nggak bisa melihat objek, nggak bisa konsentrasi, bahkan cuma 1 menit, batinnya kesana kemari. Nah jadi sangat penting di sini untuk bisa tertarik ataupun senang pada objek, sehingga faktor jananya bisa muncul dan menjadi lebih kuat. Jadi ini berlaku untuk kusala dan akusala. Intinya adalah menyenangi atau tertarik dengan objek. Kemudian Bhante kasih contoh, misalnya ada orang yang sangat suka dana makan nih, kayak di Indonesia nih, orang yang dana makan tuh datang tiap hari, waktu jam kerja juga datang dana makan, waktu dana makan tuh happy banget, dia senang sama objeknya gitu. Nah pada saat itu faktor jana muncul dalam dirinya. Ada orang lain dia senang mendengarkan dhamma, mempelajari Pali atau bahasa lainnya, tapi ada beberapa orang yang tidak senang untuk dengar dhamma atau belajar Pali. Jadi ini tergantung kepada batinnya menyenangi objek yang bagaimana. Nah, tetapi jika Anda mengetahui apa itu dukkha, apa itu sebab dari dukkha, maka Anda seharusnya mulai berlatih meditasi. Seperti sekarang kita tahu di dunia ini semua corona ya, COVID, tapi belum ada, bukannya malah udah tahu ini dukkha gitu ya, tapi tidak ada yang berusaha berlatih. Karena walaupun tahu bahwasannya corona ini telah menyiksa kita dalam berbagai hal dalam kehidupan kita, tapi orang-orang masih tidak berlatih gitu ya, mereka terus kalau kena sakit setelah sembuh balik lagi menikmati kesenangan indria, tidak berpikir untuk berlatih meditasi. Bahkan misalnya kalau negerinya coronanya bikin semua negeri itu lockdown gitu, tutup ya, begitu buka sibuk nih semua mau jalan-jalan. Ini real banget ya. Sibuk untuk mencari kesenangan objek-objek yang tidak baik ini, bukannya malah bermeditasi. Jadi Bhante bilang jadi tadi Suprianto bilang ini seperti apa tadi ya, ibarat itu anjing yang suka makan kotoran. Iya benar Bhante bilang. Jadi perlu belik ini rantai nih, segala di rantai.
dirantai ke monastery, ke wihara, biar jangan kemana-mana. Oke, okay, sampai di situ. Thank you, Bante. Thank you, Bante. Yeah, sister, about the next week, I have to cancel class. Mm. I have to do some Dhamma talk outside of the city. Mm. So next week, we okay, not to cancel. Okay. And I think after 2 or 3 or 4 lessons, finish our Patthana lessons. Yes, Bante. Yeah. Okay. So many already, but many forgot. Oh. So how to revise? Do it by yourself. This is your duty. Yes, Bante. Better start discuss again. Even the sometimes I'm also teaching the Pali, some Sri Lankan group. The once a week, I'm teaching only 30 minutes. But there are 3 or 4 times a week, they are discussing through Zoom together. Mm-hmm. Again and again, again and again. This way, your group also better to start discuss from beginning until end. Okay. Otherwise, the just listening. Well. Thank you, Bante. Sadu. Jadi Bante, Bante. So the class will start another 2 weeks. Is it Bante? The next. Yeah, but only next week we can start. But yes. After next week we can start. Okay, Bante. Sadu. I think 2020 something. 20. Yes. The 19 we have to cancel, no? Yes. 26 we can do, we can start. Yes. Bante. 26, no? Yeah, 26. Oke, okay, teman-teman, Bante menyampaikan karena Sabtu depan beliau diundang ada kelas di kota lain, Damatok gitu ya, sehingga Bante nggak bisa berikan kelas untuk Sabtu depan, jadi nanti dilanjut pada tanggal 26 Februari, jadi skip satu minggu depan. Terus Bante bilang mungkin cuma beberapa kali pertemuan lagi sudah selesai kelas pertanyaannya, tapi dianjurkan untuk mengulang, karena saya bilang ya udah lupa semua sih, belakang banyak banget. Jadi kalau di Sri Lanka itu, biasanya Bante misalnya mengajar kelas Pali itu satu minggu cuma 30 menit. Tetapi akan ada 3 atau 4 kali pertemuan, itu muridnya itu ketemu sendiri, bahas ulang, berulang-ulang, sehingga baru bisa ingat. Jadi kita disarankan juga untuk mengulang kembali dari awal. Kalau enggak, nanti kiri masuk, keluar kanan, enggak ada yang tinggal. Oke. Okay. Sadu. Thank you, Bante. Sadu. Thank you for the explanation, Bante. Sahabat damai yang berbahagia, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if you have done something wrong in the past or present, whether intentionally or unintentionally, through the actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sadu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for sharing merits and aspirations recitations. Okay, repeat after me. Okay. Etavata cha ammehi. Etavata cha ammehi. Sambhatam punya sampadam. Sambhatam punya sampadam. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe Buddha anumodantu. Sabbe Satta anumodantu. Sabbe Satta anumodantu. Sabba Sampatti Siddhiya. Sabba Sampatti Siddhiya. Idamme Nyatinam Hotu. Idamme Nyatinam Hotu. Sukhita Hontu Nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idam me nyatinam hotu. Idam me nyatinam hotu.
Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me nyati nang hotu. Idan me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me punyang. Idam me punyang. Asavakaya. Asavakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idam me punyang. Idam me punyang. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bhagang. Sabba sattanang. Sabba sattanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Sadu. 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 Buddha sasanam cirang tidhatu. 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 Sukhi hotu nibbana paccayo hotu. May all of you be healthy. May all of you be well and happy all the time. May all of you be free from all suffering and practice dhamma diligently and attain nibbana soon. Sadhu, sadhu, sadhu.